KBS Kudis. Gimana cara memberantasnya, geng? Setelah yang satu ini. Yayayay, kembali lagi dengan Kak Yay. SKBS sering juga dikenal dengan kudis, geng. Penyakit ini ditandai dengan adanya bintik-bintik yang gatel banget di kulit. Tungau atau kutu sarkoptes KBI yang bersarang berkembang biak nih di kulit. Inilah nih si biang kerok penyakit ini. Di dalam sebuah lingkungan kutu dapat menyebar nih dengan cepat dari orang ke orang ya, melalui kontak kulit ke kulit. Selain itu, SKBS juga bisa ditularkan melalui media nih, misalnya pakaian penderita yang sudah terkontaminasi. Jika kalian atau ada anggota keluarga yang menderita kudis ini, maka kita nih harus segera waspada ya dan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih, geng. Berikut ini ya, Kak Yay kasih tips-tips untuk memberantas maupun mencegah penyakit SKBS ini. Yang pertama nih, gengs, pakai obat SKBS. Jika kita telah menderita kudis ini, geng, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari pengobatan kudis ya dari dokter. Kalau mau lebih akurat lagi, bisa nih kita pergi ke dokter spesialis kulit ya untuk diperiksa. Obat kudis yang paling umum diresepkan oleh dokter adalah salep kudis yang mengandung 5% permitrin. Nah, permitrin ini adalah zat antiparasit dan yang akan membunuh si kutu penyebab kudis ini. Kadang juga nih dokter akan meresepkan obat-obatan jenis oral. Sangat penting ya, gengs, untuk periksa dan juga mengikuti petunjuk penggunaan obat yang diresepkan oleh dokter. Atau juga nih salep ya, salep akan dioleskan hampir ke seluruh bagian kulit kita yang terkena SKBS ini. Biarkan selama 8 hingga 14 jam agar obatnya meresap di kulit. Nah, baiknya melakukan pengolesan salep di malam hari, geng, sebelum tidur adalah pilihan terbaik. Yang kedua nih, geng, mandi dengan sabun khusus kudis. Hal ini digunakan untuk membantu meringankan gejala si kudis. Gunakan ya sabun dengan resep tertentu saat mandi. Biasanya sabunnya mengandung belerang. Seringkali ini digunakan untuk meredakan gejala akibat kudis ini. Saat mandi, jangan lupa campurkan penggunaan sabun kudis dengan air hangat ya, gengs. Nah, kulit yang terkena kudis juga harus dibersihkan dengan hati-hati ya dengan sabun. Gosok ya, gengs, perlahan-lahan selama beberapa menit. Kemudian bilas secara keseluruhan. Yang ketiga, cuci pakaian kita secara terpisah. Saat memulai pengobatan kudis, pastikan nih untuk mencuci pakaian, spray, selimut kita secara menyeluruh. Pastikan pakaian-pakaian yang dicuci ini terpisah ya dari barang-barang yang belum pernah terkena tungau si kudis. Untuk menghancurkan kutu penyebab kudis nih, ikuti langkah-langkah dengan cara Kak Yay jelaskan ya. Cuci dengan deterjen anti tungau dengan air panas ya, diamkan dulu, terus masukkan ke dalam mesin cuci. Ingat, jangan dicuci secara manual. Keringkan pakaian dengan alat pengaturan terpanas ya, atau setrika nih dengan panas yang tinggi. Kemudian, gengs, tempatkan barang-barang yang tidak dapat dicuci dengan kantong plastik tertutup kedap udara ya. Simpan selama 72 jam di lokasi yang sulit dijangkau. Ingat, gengs, pakaian harus dicuci setiap hari ya. Dan pakaian bekas tidak boleh digantung, disimpan sembarangan. Demikian pula nih, spray harus diganti sehari sekali untuk memastikan si kutu kudis ini benar-benar diberantas. Yang keempat, cuci tangan ya secara teratur. Kutu kudis dapat menembus kulit nih melalui permukaan kulit apapun, termasuk ya telapak tangan loh, gengs. Nah, teknik paling efektif untuk membasmi si tungau kudis ini yang menempel di tangan yaitu ya dengan cuci tangan. Gunakan teknik cuci tangan yang benar juga, gengs. Jangan lupa juga gunakan sabun tangan berbasis alkohol atau pembersih tangan yang khusus. Pastikan membilasnya ya di bawah air mengalir untuk menghilangkan si kutu dari permukaan kulit. Yang kelima, menggunakan penyedot debu untuk membersihkan perabotan. Jangan lupa, gengs, untuk membersihkan nih perabotan rumah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya si tungau kudis ini. Contohnya nih, barang-barangnya yaitu ada di sofa, karet, tempat tidur. Nah, gunakan penyedot debu alias vacuum cleaner untuk menghilangkan si tungau kudis ini. Bersihkan juga permukaan barang ya non kain dengan pembersih disinfektan. Nah, gengs, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan, gengs, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.